Ya, selamat datang ke channel saya. Kali ini saya akan tutorial combo Ultraman yang bernama combo Nebula. Dari kita pertama kita coba dari Ultraman. Kita tangkap dulu mencet X baru O. Tapi saya nggak bisa itunya, mencet-mencetnya gimana mbak caranya? Coba kita coba lagi. Coba O-nya tekan. Nggak ada, nggak bisa. Oke, kita coba lagi. O-nya tekan. Gimana ya? Mencet O 3 kali. Oke lagi. Nggak bisa. Timingnya kayak gimana? Saya nggak tahu. Oke, ini kita menggunakan Ultraman 7. Saya menggunakan Ultraman 7. Sekarang kita coba Nebula combo. Oke, bawahnya tekan. Baru O 2 kali. O tekan. Nah, kayak gitu combo Nebula Ultra 7. Kita coba lagi, kita ke bawah. O-nya tekan, lepasin, O lagi, kita lagi coba. Nebula combo Ultra 7, O tekan, nah kira itu, kita coba lagi, coba lagi. Nah kayak gitu, itu Nebula combo Ultra 7. Selanjutnya kita coba Ultraman. Kali ini Ultraman Trauro, kita coba Nebula combo-nya kayak gimana. Loncat dulu dari Q3. Banyak masih belum bisa. Kita coba lagi, loncat ketiga. Nah, loncat ketiga. Gak kena. Ini agak patah-patah. Tapi saya nggak kuat kayaknya. Kayak gitu. Wah, men, combo Nebula Ultraman Taro. Nanti selanjutnya kita coba Ultraman apa lagi. Sekarang Ultraman 3, kita coba Nebula kombonya kayak gimana. Loncat kotak-kotak. Memperubah dulu. Maaf ya kalau videonya jelek, saya baru pertama nyoba video ini. Saya nggak bisa mencet itunya.
Ultraman 3 selanjutnya. Sekarang Ultraman Gaia kita ubah dulu ke dia mode Ultranya, mode yang berotot. Nah, sekarang kita ubah dulu ke mode berotot. Sekarang kita coba Nebula combo-nya. Nah ini dia Ultraman Gaia yang sedang berotot. Sekarang Nebula combo, lihat aja di layar pencetnya kayak mana. Pencet bawah kotak, bawah kotak ini barengin. Nggak bisa keluar. Cosmos kombonya, maaf ya ada agak sedikit ngelag, kayaknya nggak kuat kayak. Oke, kita coba Ultraman selanjutnya. Sekarang adalah Ultraman Cosmos, Ultraman yang saya pakai. Kita ubah dulu ke mode Eclipse mode only, mode Eclipse-nya. Nah ini baru mencet maju kotaknya 3 kali. Berubah ke mode mode Eclipse-nya. Sekarang Ultraman Cosmos sudah berubah menjadi mode Eclipse. Sekarang kita coba Nebula kombonya. Maju, kotak-kotaknya maju, kotaknya 3 kali. Nah, sudah keluar. Maju. Maju lagi, kotaknya 3 kali. Tiga kali gagal dulu. Jurus.
3 dari Ultraman Cosmos. Spesial mood dari Ultraman Cosmos. Selesai untuk video hari ini, nanti saya akan menamatkan kembali untuk membuka karakter-karakter yang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk semangat update. Untuk buat video berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Maaf ya kalau jelek dalam baru pertama kali nyoba, saya masih belajar. Terima kasih.